Hai, perkenalkan, nama aku Anggi, umur 19 tahun, muka ganteng, asli Yogyakarta. Badanku cukup berisi dengan otot-otot lengan yang gak kalah seksi sama binaragawan. Aku mahasiswa baru matematika UGM, kata orang sih, aku emang rada dingin orangnya, gak care juga, hobinya belajar, paling diem kalau di kelas. Ya kan kelas, kan buat belajar. Tapi seenggaknya aku punya cewek, Intan namanya. Ceweknya cantik, rada mungil, kulitnya putih. Tapi yang gak bisa lupa itu senyumnya. Ya emang sekarang dia jauh di sana. Tapi memang benar, masa SMA adalah masa terindah. Dan masa SMA aku hanya untuk dirinya seorang. Tapi sekarang aku sudah kuliah, ternyata sangat berbeda ceritanya. Duduk sini. Kamu yang namanya Anggi? Iya kak, mas. Jadi benar, kamu gak ngerjain tugas makrab yang dikasih sama teman-teman panitia? Iya kak. Ya gimana, teman-teman seangkatanmu tuh garap semua. Cuman kamu doang yang gak garap sama sekali. Apa sih alasanmu? Gak ada esensinya kak. Contohnya? Jadi kamu gak perasaan sedikit pun esensinya? Tahu gak itu kamu bikinnya susah? Gak sembarangan, malah dibilang gak ada esensi. Iya, esai-esai itu emang dibaca mas. Terus juga yang biodata itu emang nambah kenalan mas. Mbak juga kan banyak cewek-cewek angkatan tuh yang ditanyain sama kakak-kakak. Terus juga ada selfie-selfie itu buat apa mas? Nyala tenang gue, hah? Kamu gak ngerasa kamu disini sendirian? Kuliah di sini nggak butuh otak yang cerdas doang, nggak butuh teman-teman di luar sana, paham nggak? Dan itu bisa kita lihat dari tugas yang mau bikin. Udah gini aja, yang penting kita udah jelasin apa tujuan kita. Sekarang simpel aja, aku kasih kamu tugas bikin esai judulnya Aku Untuk Negeriku. Nggak mau tahu gimana, harus bikin sendiri, harus nyentuh esainya, nggak mau tahu. Coba minta bantuan ke orang lain, ke siapa kek, pacar atau siapa kalau punya. Pokoknya kamu harus bikin esai itu. Kamu bikin itu sungguh-sungguh, itu demi kebaikan kamu sendiri. Buat kamu sendiri, bukan buat kita. Kita mas lo, kalau kamu maju ya maju, kalau enggak itu urusan kamu. Paham? Ngerti enggak? Dengerin. Tulis tugas kamu di kertas folio, kumpulin minggu depan ke kita. Paham? Ayo. Aku disuruh bikin esai coba mbak. Temanya aku untuk negeriku. Susah banget gak sih, gak ada ide. Tema untuk negeriku? Yalah, kok susah banget ya itu. Boro-boro ngomongin negara. Aku aja ya nih deh ya, PLHMH aja. Tadi 2 jam di dalam kelas bapak yang cerita apa, aku gak ngerti loh beneran. Ya ampun, masa kamu gak ada ide mbak? Kamu gak ada ide mbak? Iya sih, kacau juga sih. Masa masih matematika suruh apa, suruh mikirin negara, kan bingung. Sama siapa yang suruh? Itu, sama kakak angkatan yang panitia makrab. Walah, panitia makrab iya. Cuman sekarang masih zamannya bikin esai terus tentang apalagi kita prodi matematika. Iya itu mbak. Tapi mbak, kamu kan udah ngambil Pancasila atau KWN gitu kan, masa gak ada yang apa gitu ide ya, mbak? Ya udah sih ngambil KWN. Tapi tau gak, KWN ku tuh udah benci. Aku soalnya tuh males banget masuk kelas sana. Kayak ngomongin negara tuh kayak omong kosong gitu loh dalam sana, jadi apa sih? Jadi malas banget, jadi KWN-nya dapet cek. Masa gak ada yang nyantol sama sekali tuh mbak? Semuanya. Ya ada sih, tapi gini ya, maksudnya tuh aku tuh masa bodoh banget gitu loh mikir negara. Toh kita tuh udah susah banget kuliahnya di matematika, terus apalagi jadi mahasiswa. Kayaknya apa yang kamu bisa berikan sama jadi mahasiswa untuk negara kan, jadi kayak udah deh ngurus diri sendiri aja dulu gitu loh. Gitu ya.
Beb, maaf banget ya Beb, aku telat, tadi macet di jalan. Kamu tahu gak ini jam berapa? Kamu telat sejam loh. Ya ampun Beb, sejam doang, biasanya juga 2 jam gak apa-apa. Udah deh gak apa, buat pacar tercantikku apa sih? Makasih. Gimana Beb, kamu mau ngomong apa? Beb, liburan ntar enaknya kemana ya? Gimana kalau Singapura? Singapura ya? Ah bosen ah, bukannya kemarin kita udah ke Singapura? Gak apa-apa, kan kemarin aku belum foto-foto di sana. Yaelah, emang sih kamu kemarin belanja mulu kerjanya. Udah aku yang bawain lagi. Ya gak apa-apa, kan kamu sebagai pacar yang baik, Beb. Harus nurutin lah aku maunya apa. Iya sih. Gimana kalau liburan ke Jogja aja? Sekali-kali gitu. Apalagi. Aduh janganlah Beb, aku pengennya ke luar negeri. Kemarin aja kita ke luar negeri habis berapa? 100 juta kan? Nah, cuma 100 juta doang kan duitnya banyak. Beb, HP kamu tuh dering terus. Angkat dulu, siapa tahu penting. Iya deh. Halo. Halo sayang. Iya, kenapa? Ih, jutek banget sih. Say, kenapa gak panggil aku sayang juga? Kamu lagi sibuk ya? Mau nanya. Iya, aku lagi sibuk nih, lagi belajar sama teman. Besok aku ujian. Oh, Beb, kamu besok ujian? Ini adikku, aku bohongin. Adik, bukannya kamu anak tunggal ya? Adik sepupuku. Bentar ya, Bebet. Kenapa? Ini sih, saya itu aku tuh kemarin gak garap tugas loh. Nah, terus sama kakaknya aku disuruh bikin esai gitu. Nah, ini aku bingung esainya temanya aku untuk negeriku kan susah. Aku udah tanya temanku ya gak bisa orang anak matematika semua. Nah, tadi kata kakak angkatan. Aduh, ininya apa sih? Gini, kamu ada ide nggak tentang esai pakai tema aku untuk negeriku? Aduh, apalagi coba itu. Tanyalah sama temanmu yang nasionalis gitu, yang banyak ngomong. Jangan tanya ke aku lah. Nah, tapi say, aku nggak tahu teman yang kayak gitu. Ya carilah. Ya udah deh. Dah ya, bye. Maaf ya Beb, adik kuno, spicer. Kayaknya adiknya nyebelin banget ya, Beb. Sabar ya. Iya, emang nyebelin banget tuh. Besok kapan-kapan aku kenalin deh. Oke. Sebagai mahasiswa, kita memang harus nasionalis. Emang nasionalis apaan kak? Kamu nggak tahu nasionalis? Kamu di sini ngapain? Kamu tahu nggak, Indonesia ini adalah hasil perjuangan oleh orang-orang dahulu. Tahu Bung Karno? Dia itu berjuang dengan gagah melawan Belanda sama Jepang. Enggak. Kamu tahu nggak, sekarang itu kita masih dijajah. Banyak rakyat yang jadi guru. Gajinya kecil, kereketnya banyak. Tapi yang kenyang siapa? Orang-orang asing. Harus kita lawan itu. Dengan apa, Mas? Ya berjuang lah.
kita harus demo. Kita harus rebut kembali hak kita. Harus jadi bos di tanah sendiri. Oh, kalau demo terus berarti nggak kuliah dong, Mas? Iyalah, demi rakyat, mahasiswa nggak boleh apatis, tahu? Terus kalau nggak kuliah kan berarti kuliahmu terbengkalai dong, Mas. Nanti jadi buruh juga. Kamu pintar pun jadi budak. Kamu nanti lamar sana sini kerjaan. Toh jadi karyawan juga kan? Mas, tahu nggak? Kita masuk aja susah. Kuliahnya susah juga. Terus nanti berarti kita itu pintar nggak salah dong, Mas? Kemana? Cari pendapat orang aja susah banget sih. Tanya kakak angkatan pada gak mudeng. Tanya cewekku jutek. Aduh. Tanya yang nasionalis malah omdo. Aduh, sama aja. Susahnya. Koran. Korannya om. Om, koran om. Duh. Mana sih, Mas? Iya nih. Kuliah di mana, Mas? Gem. Oh, jurusan apa nih? Matik. Wih, keren tuh. Lu kok bagus banget sih matematikanya? Ya, gitu lah. Gimana? Gitu, kuliahnya susah. IP-nya susah juga. Apalagi nanti kalau udah kerja. Ya. Gak tahu mau. Mas. Lah, kerjaan cuman paling cepat jadi pengajar doang. 35 ribu sepertemuan. Paling cepat jadi dosen. Aktuaris kuliahnya susah, Mas. Susah. Kayak gitu namanya susah, Mas. Wah, mau pikir. Mas, apalagi saya ya. Nih, Mas itu harusnya bersyukur, tau enggak? Mas tuh udah lebih baik daripada saya. Mau tahu dengar gak cerita saya nih? Boleh lah, ya. Bayangin, Mas. Subuh-subuh, pagi itu ya, saya udah seperti itu ke distributor koran nih, buat nyari nih koran. Terus tak anterin tuh ke rumah-rumah orang yang udah mesen koran. Pakai sepeda, Mas. Dikira dekat, jauh, Mas, satu rumah dan yang lainnya. Dan tahu gak, Mas? Satu hari, udah panas-panasan, sepedahan, hitam lagi saya. Itu gak lebih 20 ribu, Mas, penghasilan saya. Nah, Masnya 35.000 duduk dalam kelas doang, enggak usah berangkat subuh-subuh. Ruangannya ber-AC, dapat tunjangan, dapat pahala lagi. Masih enggak bersyukur. Mas asal tahu aja nih, Mas. Tuh, lihat bocah-bocah di sana tuh, Mas. Yang di jalanan itu saya ajarin mereka baca, Mas. Tahu enggak, Mas, kenapa? Saya tuh berharap walaupun mereka cuma baca koran, mereka punya pengetahuan yang luas, Mas. Dengan pengetahuan itu saya berharap hari ini mereka sebagai bocah jalanan, Mas, besok mereka jadi orang sukses, Mas. Iya ya. Mas asal tahu juga aja ya. Kemarin tuh saya baru seneng banget, Mas. Mas dapat Musa di sana tuh, yang lagi meleret ngusir di belakang sana. Itu tuh baru kemarin aja dia bilang dia tinggal lanjutin sekolahnya, Mas. Hanya gara-gara saya ajarin dia baca koran, Mas. Ini koran gini doang, Mas. Saya ajarin mereka baca koran. Tahu nggak dia bilang apa? Dia tinggal lanjutin SD, SMP sampai SMA, Mas. Gak usah buluk-buluk sampai kuliah, Mas. Katanya sih, setidaknya walaupun cuma sampai SMA, punya ijazah MMA aja. Tetap menjaga toko, hidupnya lebih baik. Setidaknya dari kalangan bawah gini, bisa jadi kalangan menengah, Mas. Berarti memang sayangnya aja yang salah banget ya. Memang saya yang kurang bersyukur. Ya udah, Mas. Nggak usah disesali. Yang ada sekarang tuh, Mas sudah mulai bersyukur nih. Apa yang Mas punya sekarang. Lebih-lebih lagi Mas mahasiswa kan? Kamu masih kuliah, Mas. Maksimalkan status mahasiswamu, Mas. Jangan cuma kuliah doang, Mas. Bakti. Banyak orang-orang rendahan kayak kami gini nih, di sini nih. Mas masih bersyukur makan enak. Saya makan satu kali, tiga hari, Mas. Udah kayak makan obat aja. Buat kematian, Mas. Iya, ampun. Makanya, Mas, nanti di kuliah tuh rajin-rajin ya. Nggak cuma kuliah, Mas. Ikut juga bakti sosial, bakti untuk negara. Bukan sombong nih, Mas, ya. Saya gini-gini aja. Yang cuma jual koran, itu masih ingat bakti negara, Mas. Suka ajarin mereka baca koran. Setidaknya untuk membuka wawasan mereka. Demi masa depan mereka, Mas.
Kini aku tahu apa yang dapat kulakukan untuk negeri. Tidak bisa aku mempercantik kota Jogja. Orang aku bukan Sri Sultan. Tak mungkin pula aku mengembangkan pesawat. Orang aku bukan insinyur. Apalagi untuk memimpin negeri ini. Tak mungkinlah aku bukan presiden. Tapi setidaknya dengan status mahasiswa melekat di diriku, akan ku dedikasikan setiap detik waktuku, setiap jengkal aksiku, dan tentunya setiap serpihan ide dari buah pikiranku. Mungkin belum mampu untuk seluruh negeri ini, belum bisa juga untuk orang-orang miskin di negeri ini, tapi setidaknya untuk semua orang yang aku kasihi, semua yang aku sayangi, semua yang bermakna untuk raga ini, semua yang mengenal siapa aku ini, dan mereka-mereka yang membutuhkan, sederhananya, aku hanya ingin berguna dan bermakna bagi mereka di sekitarku.